Hai, selamat kembali ke channel Drone Tok Abah. Pada kali ini, Tok Abah ingin kongsikan bagaimana Tok Abah menggunakan Arduino Nano ini untuk menggerakkan pitch pada 3-axis gimbal yang dipasang di drone Bayang Toy X21 ini. Semoga dengan perkongsian ini adalah diharapkan dapat membantu sahabat drone Tok Abah dari Indonesia, saudara Arshi Iftar Mustaqim dalam modifikasi drone Bayang Toys X21-nya yang menggunakan 3-axis gimbal juga. Sebelum itu, Tok Abah ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah subscribe channel Drone Tok Abah, dan bagi yang belum subscribe, Tok Abah mengharapkan anda dapat subscribe channel ini sebagai tanda sokongan kepada channel Drone Tok Abah. Terima kasih. Okey, di sini Tok Abah ingin kongsikan bagaimana sambungan yang dibuat untuk modifikasi ini. Jack ini disambungkan ke drone dan ada tiga kabel daripada drone. Kabel ground daripada sumber drone disambungkan ke pin GND ground. Kabel power 5 volt disambungkan ke pin 5 volt. Dan kabel signal daripada remote disambungkan ke pin A0. Yang ini adalah signal PWM, pulse width modulation. Untuk sambungan ke gimbal 3-axis, pin ground dan juga pin D9 masing-masing disambungkan ke pin ground dan juga pitch pada 3-axis gimbal ini. Dan seterusnya ini sambungan ke drone. Yang ini dalam kod program Arduino, pitch step adalah 50 ya. Dan sekarang Tok Abah ingin tunjukkan ya, bagaimana rupa bentuk signal pada input pin di Arduino Nano ini dan juga bentuk signal sebelah output pin dengan menggunakan mini digital oscilloscope ini. Test probe positif, kita letakkan pin E0 dan negatif pada ground. Setting pada oscilloscope ini, kita setting pada DC voltage dan 2 volt bagi setiap division pada screen display ini. Dan setting untuk time 1 second bagi setiap division. Okey, sekarang Tok Abah akan gerakkan gimbal ke bawah. Kita lihat bagaimana bentuk input signal pada pin A0 di Arduino Nano ini ya. Okey, itu bentuk ya. Kita akan press 2 kali. Okey. Ini bentuk PWM signal daripada remote. Boleh lihat di sini, V peak to peak adalah 3.38 volt. Sekarang kita akan gerakkan gimbal ke atas. Kita
dan lihat dia bentuk PWM signal. Okay, inilah bentuk PWM signal yang didapati pada input pin A0 di Arduino Nano. Dan sekarang kita akan tengok bagaimana bentuk signal di output pin pada Arduino Nano ini. Dan gerakkan gimbal ke atas. Ini setting time scale pada 1 second per division. Dan ini adalah bentuk signal di output pin. Kita boleh lihat di sini voltage peak to peak hampir 5 volt ya. Berbanding dengan signal di input pin, voltage peak to peak hampir 4 volt. Dan boleh juga dilihat di sini dengan setting time axis pada 1 second per division, pulse width ini adalah hampir 5 second. Sekarang Tok Abah juga ingin tunjukkan bagaimana perubahan nilai pada pitch step di kod Arduino memberi kesan kepada pergerakan pitch di gimbal ini. Ini adalah setting dengan pitch step 350 ya. Dan seterusnya Tok Abah akan tukarkan nilai pitch step ke 175 dan kita lihat bagaimana pergerakan gimbal. Ini adalah setting pitch step pada 175 ya. Okey, daripada ketiga-tiga setting pitch step ini iaitu yang pertama 50, yang kedua tadi 350 dan seterusnya yang ketiga ini adalah 175. Tok Abah pilih untuk menggunakan setting pitch step pada 175. Okey, setelah Tok Abah confirm untuk menggunakan setting pitch step pada 175, Tok Abah akan pasangkan Arduino Nano ini pada gimbal Bantus X21 ini.
setelah selesai memasang Arduino Nano pada Bang Toys, inilah hasilnya ya. Pasang di sini. Sekian untuk video kali ini. Tok Abah mengucapkan terima kasih kerana menonton. Dan jika anda suka video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe. Jumpa lagi.